rekod buat sendiri, ngabuat kapal, kapal terbang, buat apa ni, kenderaan tu, kenderaan ni banyak. Ni kiyah daripada hak ni berlaku ni. Kiyah daripada nate-nate yang Allah Ta'ala rayak pada awal surah tu An-Nahli pun begitu juga, dan dalam suratul mukminun pun begitu juga. Hubungnya dengan nate-nate yang Allah Ta'ala buat ni. Ulama ada rayak dia dan ada setengah-setengah kitabnya. Orang tak makan daging dalam masa 40 hari ni makruh. Walaupun setengah-setengah orang yang rakyat tanya kita tak makan daging. Ada. Saya jumpa belakang dah. Setengah orang tak makan ayam. Setengah orang tak makan daging. Setengah orang tak makan kambing. Ha, setengah orang tak makan. Ikan ni jari orang tak makan tak. Radiknya ikan orang makan. Tapi jenis-jenis pasang natif-natif sayap. Ha, tu burung kau setengah-setengah. Tapi bagi orang yang boleh makan belakang. Makanlah. Jadi homok, hodi-hodi. من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون آيات 18-22 سورة المؤمنون semua ayat ni adalah nikmat kurnia Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah bagi kepada manusia. Ya. Yang Allah Taala jadikan manusia ataupun jadikan semua makhluk ni adalah untuk berkhidmat, beri kemudahan kepada manusia dan untuk manusia tu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula daripada ayat 17 yang Allah Taala rayak katanya dia jadikan 7 lapis langit ataupun 7 tingkat yang ada di atas manusia ni. Lepas tu bermari ayat 18 ni, dan kami turunkan hujan dari langit. Maksudnya dari awal lah, benda-benda ada atas kepala kita ni dia panggil langit belaka. Dan kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu, serta kami tempatkan dia tersimpan di bumi, dan sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya. Ini adalah kekuasaan Allah Ta'ala yang waktu orang ujar. Lepas tu, dengan qada yang ada pada apa ni, hajat pada tiap-tiap tempat dan tiap-tiap benua. Lagu mana? Kalau ujar sikit, tak padai dengan manusia, nate, pokok kayu, nak tumbuh, nak guna dan nak ambil manfaat. Kalau ujian banyak sangat, maka ia akan menjadi mudarat, susah, payah kepada penduduk, orang yang duduk di situ. Nate-nate, mapuh. Pokok-pokok kayu pun habis, mapuh yang kena sebab air banyak. Jadi Allah Ta'ala rakyat katanya, biqadar, dengan apa? Skoda yang diperlui oleh setiap penduduk bumi. Air duduk atas muka bumi ni memang duduk munwian dari satu tempat ke satu tempat. Naik ke atas udara jadi wak. Jadi ainam, maka turun daripada ainam saat ni akan jadinya ujar yang memberi manfaat dan faedah sebagai rezeki kepada manusia. Sebab itulah apabila air itu begitu banyak, Allah pun kata, wa inna ala dhahabin bihi laqadirun, dan sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya. Maknanya
we jadi kering, ngalir, gi situ, gi sini dan sebagainya. Tak siwa jadi musnuh, rusak di atas muka bumi. Ada setengah-setengah tempat yang hanya kena aiboh, banjir besar, tapi bukan arti banjir selama-lama, sampai ke bulan-bulan, tahun-tahun, tak ada. Ini nak ayat katanya, Allah Ta'ala pusing udara di atas muka bumi, adanya tempat hujan, ada tempat panah, ada sejuk, ada banjir, ada kemarau dan sebagainya. Semua ni adalah hikmat belaka di atas manusia. Boleh jadi nak uji ataupun nak beri nikmat yang sangat banyak. Kemudian kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu kebun-kebun tamar, iaitunya kurma, dan anggur, anggur iaitunya angun, dan wazabib. Kamu beroleh dalam kebun-kebun itu berbagai-bagai jenis lagi buah-buahan yang banyak. Ini royak katanya dua jenis pokok kayu. Tapi kita kiyah sendirilah dengan pokok-pokok yang ada di atas muka dunia ni, memang yang sangat banyak dan buah-buahan. Dan dari kebun-kebun itulah kamu beroleh rezeki penghidupan kamu. Masya Allah. Ini pucuk daripada air belaka yang Allah Ta'ala firmannya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan setiap yang hidup adalah daripada bumi, daripada air. Setiap yang hidup adalah daripada air belaka. Dari air, dan kena duduk, kena hidup pun dengan air. Alhamdulillah, kita ni tak boleh terlucuk daripada air. Dan tubuh badan kita pun kena minum air semua. Sehari-sehari ni sekurang-kurang ni 7 gelas ataupun sampai 8 gelas sehari. Orang yang kurang air, maka mudarat tubuh badan dia. Air kencing dia cuba perhati. Orang kurang makan air ni, air kencingnya jadi kuning, sampai ke kuning teruk. Tapi orang yang minum air banyak, alhamdulillah, air kencingnya jadi biasa. Ya kencing pun acak kali, bukan arti sampai ke acak doa. Tapi acak kali dalam sehari-hari kita kencing ni menunjukkan bahawa tubuh badan kita sihat. Alhamdulillah. Apatah lagi, kita kena hidup dengan air sampai mati. Sampai mati. Kena minum air, kena guna air untuk kegunaan kita. Nak pakai air, nak basuh pakai air, nak minum, nak guna, nak apa. Semuanya adalah dengan air belaka. Tu perlu kepada kita syukur banyak yang Allah Ta'ala beri. Bumi tempat kita ni, dia panggil bumi permai. Bumi yang hijau. Dan hijau dengan pokok-pokok kayu, dengan tumbuh-tumbuhan, bumi-bumi pun basah semua. Allah Ta'ala tak jadi kering di tempat kita ni. Sampai kelamu, air-air telaga kering. Ada juga setengah-setengah tempat. Tu pun bukan lama sangat. Sebetulnya. Orang-orang katanya air telaga kering. Telaga bukan ada arti katanya kering sampai tak ada air setitik. Ada sikit-sikit tu ada. Tapi tak lama. Mari air semula, alhamdulillah. Murahnya Allah Ta'ala di bumi tempat kita ni. Apatah lagi, kalau kita tengok seluruh dunia yang Allah Ta'ala beri, air tu begitu banyak, ada setengah-setengah tempat yang kekurangan air. Tu pun adalah tempat yang manusia pergi duduk situ. Nah, yang kekurangan air. Tapi bawah lepas pada tu, mari pula hujan yang sangat banyak, yang udara atas muka dunia ni Allah Ta'ala bagi, boleh katakan lebih kurang belaka. Tempat tu panah banyak, tempat ni kurang apa ni, tempat ni sejuk banyak. Tapi bila kita tengok dengan secara umumnya setahun tu, lebih kurang yang manusia hidup. Mari ayat yang ke-20 pula. Wasyajaratan takhruju min turi sayna'a tanbutu bidduhni wa sibghin lil akilin. Dan kami juga menumbuhkan untuk kamu pokok yang asal tumbuhnya di kawasan Gunung Tur Sina. Kebanyakan ahli tafsir ayat katanya buah zaitun. Kebanyakan. Walaupun pokok-pokok kayu lain ada lagi di kawasan bukit Tur Sina dan sebagainya. Di dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemuh, yakni pokok zaitun. Bukan sahaja buahnya boleh dimakan, tetapi juga dari buahnya terdapat minyak, iaitunya minyak zaitun untuk dimakan, dan banyak lagi gunanya. Ini iaitunya naman makok. Walaupun dia harga mahal sikit, mahal daripada minyak biasa-biasa, tapi nak ayat katanya ini adalah sebutan yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran. Minyak, pokok, buah yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran, benda ni adalah benda
benda penting. Alhamdulillah. Lepas tu galiknya, ia tumbuh di benua Timur Tengah. Walaupun tempat-tempat lain, negeri lain pun ada. Tapi Allah Ta'ala cocong di kawasan Tursina. Tursina ni duduk di antara Mesir dengan Israel. Ha, tu adalah bumi yang Allah Ta'ala beri buah zaitun yang begitu banyak. Nah, di Palestin, di mana banyak benda-benda pasal ini yang tumbuh. Yang mengeluarkan minyak dan lauk bagi orang-orang yang makan. Ha, ini tulis molek dah, lauk. Ingat molek tu. Lauk, kalau dia lauk dengan to, dengan alih botol tu. To tu, dia panggil lauk talik. Tapi lauk untuk hak kita makan ni tulis dengan qaf. Lauk. Nah, lauk. Gitulah. Yang ke-21. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butuniha. Sampai akhir ayat. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu, kamu berulih punca-punca yang menyedarkan, maknanya tentang kemurahan dan kebijaksanaan Allah penciptanya. Setengah-setengah nate yang boleh bawa manusia dan boleh bawa bagai nego-nego dia. Seperti uta. Kalau uta ni jalan di tengah pada pasir yang terhelamu, terhelasak dia. Kalau kuda berlari cepat. Kalau gajah boleh heret ataupun boleh muat barang-barang berat. Walaupun gajah dia jalan tak jauh sangat, tapi gagah dia. Dan begitulah. Kita kiyah sendiri katanya semua menata adanya manfaat, adanya faedah dan perkara-perkara yang hak manusia duk apa ni rekor buat sendiri, ngabuat kapal, kapal terbang, buat apa ni kenderaan tu, kenderaan ni banyak. Ini kiyah daripada hak ni berlaku ni. Kiyah daripada nate-nate yang Allah Ta'ala rayak pada awal surah An-Nahli pun begitu juga. Dan dalam surah Al-Mu'minun pun begitu juga. Hubungi dengan nate-nate yang Allah Ta'ala buat ni. Kami beri kamu minum dari susu yang ada pada perutnya. Ha, tengok. Kambing, uta, lembu. Tapi jarang kita dengar susu kubang. Susu biring. Jarang kita dengar. Galiknya kita dengarnya susu kambing. Susu uta jarang kita nak dengar sebab ia tak ada tempat kita. Ha. Adanya susu kambing, susu lembu. Semua ni adalah dia panggil zat yang memberi kesihatan kepada tubuh badan kita. Sama ada kepada orang kepada budak kecil, orang dewasa sampai ke orang tua. Sebab tu minum susu ni ia boleh menyegarkan tubuh badan kita dan memberi kesihatan kepada tubuh badan kita. Alhamdulillah. Sebab tu kena minum susu dah. Orang-orang tak berahi susu, cuba-cuba minum susu. Tapi tu pun susu jangan hidup campur dengan hak ada saka-saka masuk dalam tu. Jadi menyakit pula. Supaya kita apa ni masuk dalam kedai pak tu beli susu, hak campur dengan saka siap dah. Walaupun minum sedap susu-susu masir tu. Sedap minum. Tapi jadi menyakit kepada tubuh badan. Nah, lama banget. Tu. Tapi kalau dia kita minum nom tamadan nom cut. Ha tu goliknya orang tak kena minum tak sedap Ha tetapi hak itulah memberi zat dan memberi manfaat faedah kepada budak-budak dan orang tua sampai mati. Ha ni, kita minum susu sejak daripada kecil-kecil dah. Kita minum susu daripada ibu kita. Mula-mula lahir. Lepas tu lepas pada tu minum sendiri siapa kau. Nah, kita matilah. Dan kamu berulih banyak faedah lagi padanya, iaitunya pada menata saat ini. Dan daripadanya juga kamu berulih rezeki penghidupan kamu. Wa minha ta'kulun. Nah, sebahagian daripada menata, kita makan daging dia. Semelih dia, makan daging dia. Ini faedah. Sebab tu ulama-ulama ada rakyat dia, dan setengah-setengah kitabnya, orang tak makan daging dalam masa 40 hari ini makruh. Walaupun setengah-setengah orang yang tanya, kita tak makan daging. Ada. Saya jumpa belakang dah. Setengah orang tak makan ayam. Setengah orang tak makan daging. Setengah orang tak makan kambing. Ha, setengah orang tak makan ikan ni jari orang tak makan dah. Rodeknya ikan orang makan. Tapi jenis-jenis pasang natep-natep sayap. Ha, tu burung ke setengah-setengah. Tapi bagi orang yang boleh makan belakang. Makanlah. Jadi homok, hodi-hodi. Nah, makan ayam jangan banyak sangat.
Makan daging jangan banyak sangat, sakit pada dorak kepada tubuh badan kita. Jadi nama ayat katanya, natem-natem yang Allah Ta'ala bagi kepada kita tu hak halal, maka kita boleh makan belakang. Jangan hidup perharai atas diri sendiri. Padahal dia boleh makan, tapi dia tak si makan. Ini Wallahualam lah, atas diri dia sendiri. Tapi jangan duduk royak katanya, benda ni haram. Tak boleh. Kalau dia royak katanya, aku tak si makan. Itu tak apa. Boleh jadi ada penyakit ataupun boleh dia makan, pak jadi pening kepala, motoh nak masuk rumah sakit dan sebagainya. Itu Wallahualam. Tapi, ulama royak hubungi dengan kesihatan tubuh badan kita ni, dia kena melalui daging yang kita makan. Nah, lepas tu, kita pun caisip dia panggil. Caisip untuk kita makan makanan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita hak halal. Halal dan tayyib. Baik. Makan-makan, gunalah. Atau begitulah. Nah, makanan yang kita duk makan hari-hari, jangan sampai mudarat kepada tubuh badan kita. Tapi menyegarkan ataupun memberi kesihatan kepada tubuh badan. Akhir sekali, wa'alaiha wa'alal fulki tuhmalun. Ini ayat ni serupa dengan ayat pada awal di dalam surah An-Nahl, iaitunya dan di atas binatang-binatang ternak itu serta di atas kapal-kapal kamu diangkut. Ha ni, maknanya kita dalam bahasa Melayu lama dia panggil menunggang. Menunggang ni maknanya naik atas belakang dia ataupun naik atas tubuh dia. Sebab tu setengah-setengah menata kita naik atas belakang dia, naik atas belakang kuda, naik atas belakang hema, naik atas belakang gajah dan sebagainya. Lepas tu wa'alal fulk. Al-fulk dalam bahasa Quran-nya iaitunya kapal-kapal. Nah, kapal-kapal yang Tuhan tak ada wayak katanya witi buat kapal macam mana, tapi wayak pada permulaan manusia buat kapal iaitunya Nabi Nuh alaihi salam yang ia jadi apa? Jadi tukar kayu. Nabi Nuh ni adalah tukar kayu. Dalam bahasa Arab dia panggil an-najjar. An-najjar artinya tukar kayu yang mula-mula buat kapal. Lepas tu manusia zaman sekarang ni rekod daripada kapal hak zaman-zaman dululah, bermula daripada kapal layar dan sebagainya. Lepas tu buat kapal enjin dan masya-Allah yang sangat-sangat besar sehingga orang boleh naik beribu. Nah, 2-3 ribu orang tu. Orang duduk atas kapal sekali dia pergi singgah ke negeri tu, benua tu, pergi situ, pergi sini. Alhamdulillah. Ni semua ayat yang Allah Taala royak adalah kehidupan manusia. Hak duduk di atas muka dunia yang Allah beri udara, beri makan, beri nata, beri air, beri gotu, beri gani. Semuanya adalah untuk mata'an lakum wa li'an'amikum. Nah, adalah untuk kesenangan bagi kamu dan kepada nata-nata kamu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.